Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di channel saya, Suedi Bahtiar. Kita masih ada di Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi. Hari ketiga liburan dan hari kedua kita berada di Pulau Merah. Kita baru bangun tadi subuh, sholat, terus kita langsung ke pantai. Itu adalah pulaunya, Pulau Merah. Kemarin waktu kita kesini dikasih tahu bahwa untuk para peminat wisata mistis, wisata misteri, pulau ini cocok untuk didatangi. Seperti kalian lihat di sebelah sana, ketika sore hari mulai kemarin maghrib sampai ini pagi seperti ini, airnya dalam kondisi surut. Sehingga jalan menuju pulau itu mulai terlihat ya, ada karang-karang dan ada pasir di situ, yang di sini, yang di sebelah sini. Jalan ini biasa digunakan orang untuk menuju pulau itu, tidak perlu naik perahu karena ketika surut sudah bisa dibuat lewat, orang jalan lewat sana kemudian masuk ke pulaunya. Di situ ada petilasan katanya, ada apa namanya, kayak batu besar begitu, ada tulisan Jawa Pegonnya. Cuma karena saking tuanya, tulisannya sudah tidak terlihat lagi. Dan beberapa jalur nanti dilalui sampai ke puncak di atas. Ini kelihatannya kalau di sini kecil, tapi kalau kita sudah masuk ke sana, jalannya cukup curam dan sulit untuk dilewati. Kita menunggu sunrise. Mudah-mudahan hari ini dapat sunrise yang cantik sambil menikmati suasana pagi di Kabupaten Banyuwangi, Sunrise of Java. Harinya guys, sementara kita harus pulang ini. Ya sudahlah ya, intinya di tempat seperti inilah Sunrise of Java Banyuwangi, matahari pertama kali keluar di tanah Jawa ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video kita dari awal liburan kemarin. Mudah-mudahan kalian juga ada kesempatan untuk liburan bersama keluarga dan orang-orang yang disayangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Banyuwangi mengucapkan selamat liburan.